Oke, okay, welcome back to the Gana Travel Channel. Kita lanjutkan perjalanan damai trek kita di India dan Nepal. Di video sebelumnya kita sudah mengunjungi Universitas Nalanda, Universitas Buddhis terbesar di dunia. Untuk melihatnya kembali bisa dengan klik link di atas ini. Oke, okay? Jadi setelah dari Universitas Nalanda, kita mengunjungi dua wihara lagi, yaitu Wat Thai Nalanda dan Wat Thai Latthiwan Mahavihara. Setelah dari sana kita lanjutkan dengan menginap di wihara Wat Pa Bodhgaya yang berlokasi dekat sekali dengan wihara Mahabodhi Bodhgaya. Jadi wihara Mahabodhi Bodhgaya itu adalah tempat pangeran Siddharta mencapai penerangan sempurna. Jadi kita langsung saja lihat videonya. Selanjutnya kita berkunjung ke Wat Thai Nalanda. Oke. Lumayan bangunan bagus. Ini sedang ada kebaktian. Nah ini kita sudah berdana, sekarang para bhante akan berikan jasa. Sakitiyo vivacanto saparo ko vina. Mate bhavatva tarayo sukheti kayuko bhava abhivatana sile sanichang bhuta pachayino chattaro dhamma vatanti ayuvanno sukhang. Ini adalah tempat sanjaya kita melakukan sanghadana, yaitu di wihara Wat Thai Latthiwan Mahavihara. Di sini juga waktu kita. Oh itu. Aduh enak banget. Aduh deh. Bapak mau kasih kenal, ini kepala wihara di sini, Acan Bun Sanong ya. Ini adalah wihara Wat Thai Latthiwan, di mana di belakang kita itu tempat Bhante Mahamonggalana mencapai Mahaparinibbana atau meninggal di daerah belakang sini, kurang lebih 3 km di sini. Rupang ini pertama kali ada di yang ini, warna hijau. Jadi dulu wiharanya hanya yang warna hijau ini. Jadi progres dari wihara ini sudah sangat bagus. Nah, jadi hari ini kita bertekad, sama-sama kita berdana juga buat pembangunan wihara ini. Semoga nanti beberapa tahun lagi Anda datang, sudah banyak perubahan di wihara ini ya. Di sebelah kanan kalian, di sebelah sini, ruangan ini kamarnya Acan. Acan tidur di tenda. Seperti gudang. Nah, seperti gudang, ini sudah disurvey sama Kobeni tadi. Nanti yang di sini mau lihat, boleh ya. Kaget ya. Acan tidur di tenda. Jadi ketika di sini musim panas, 40 derajat Celcius, nggak ada AC, cek, nggak ada. Ketika di sini musim dingin, juga nggak ada pemanas ruangan. Bisa sampai 4 derajat Celcius, karena ini gunung. Ini sangat dingin di sini kalau lagi musim dingin. Jadi Acan di sini sama Meci-Meci yang tadi, tidur hanya di tenda di belakang ini. Bhagavato arahato sama sambudasa. Duduk aja sih nggak apa-apa di atas aja. Soalnya ini batu. Oh mau duduk di sini boleh nggak apa-apa? Bhikkhu Dhammavuddho Paloko Vinasatu Mate Pavadvantarayo. Guramati pano bhagavato sarvaka sangho tam kam nam
satu-satu setuju. Bahkan toiletnya aja pintunya masih seperti ini. Ini dalam masih dalam konstruksi. Kabar ya. Jadi biar sampai di Bodhgaya dan pengalaman. Kita masih ada satu jam. Oke, terima kasih sudah menonton. Di video selanjutnya kita akan mengunjungi Wihara Mahabodhi Bodhgaya, yaitu tempat pangeran Siddharta mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi. Jadi, jangan lupa untuk like dan subscribe dan tekan tombol lonceng di atas untuk mendapatkan notifikasi kalau video baru sudah keluar. Thank you.